Anjing. Keren 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 keren. Wah, mantap nih Benel ini. Suaranya loh. Oh, gila, mantap nih Benel ini. Wah, spinnya juga ganteng, offside down-nya, bos. Agak parah Benel ini anjir. Baru kemarin aja aku nyoba short ride pakai Benel di dealer. Sekarang ketemu di jalan. Wah gila. Mantap suaranya. Emang benar-benar mau genduk nih Benel ini. Mantap tuh Benel ini. Apa ya pas kemarin gua naik Benelli sih rasanya, wah gua katanya gagal banget, stang tinggi, jok tinggi lebar, dan bagian kaki-kaki wis pokoknya stok depan udah upside down, terus apa namanya cakram depan double, ban belakang paling besar 160/60 ya, walaupun yang di Indonesia maksudnya cuman merek Swallow sih, tapi ya gampang lah kalau ban bisa diganti toh. Tapi gak bisa ngomong suara sama penampakan, wah badannya moge banget. Kalah MT ganteng-gantengan kalau menurut aku sih. Tapi kalau kamu nyari 250 yang misalnya buat stop and go yang mat, ban ini gak seberapa cocok. Karena kalau ngeliat, aku jadi tahu nih, karena kalau ngeliat bor sama stroke-nya, dia bornya lebih panjang. Cokta bodoh lebih panjang, jadi jatuhnya dia lebih apa ya? Kalau menurut aku sih pas pakai B itu nggak bisa, what nggak bisa. Jadi harus linear, what lewat mm 7000-6000, what tanteng gitu. Nggak bisa kalau pakai Benelli macam macam, what ditambah lagi bobotnya dia berat 185 kosong, nggak pakai oli, nggak pakai bensin. Kalau MT kan berat kosongnya 165 masih bisa lah. Jadi buat beginner bike Benelli nggak seberapa cocok. Apa ya? Aduh, Benelli ganteng banget no, asu. Tapi kamu udah kayaknya gimana gitu ya?
kayak motor Cina, sorry. Tapi emang buatan Cina sih. Tapi enggak Cina-Cina banget, tetap ada Italinya. Pure Italian passion bike. Wah, anjing. Yang kayak gitu bisa, lu itu kayak pas leader. Habis pikir kayak gitu gimana caranya, Cuk. Enggak paham dah. Mantap nih motor nih. Senang bos, kita mau benerin di jalan TNT 250. Gila beda nih, gambut abis sumpah. Aura mukanya keluar banget. Tangki besar, ban besar, shock breaker upside down depan, shock breaker belakang sekitar 240 mm, gede banget. Lampu LED, lampu sein, lampu belakang LED itu kayaknya. Kilometer juga lumayan lengkap lah, 2 meter. Harganya 55 juta on the road Surabaya. Kenapa? Kenapa gue dulu milih MT daripada ini ya, daripada TNT ya? Mungkin karena harganya lebih murah daripada TNT. Kalau MT mahalnya, TNT ya 55, MT kan 47, on the road Surabaya beda 8. Ya lumayan lah. Tapi ya kalau punya Benelli, wah ganteng, sumpah anang. Di jalan bayar, geber-geber, boom, 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 seru, seru, bunyi seru, sumpah dah. Gila, Benelli mantep. Oh, Benelli sip cok, asuh.